Halo bos, welcome to Back My Channel. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya mau review di Revolution Token. Kali ini saya mau melawan Katsuyunya Tsunade nih bos. Saya melawan Katsuyunya Tsunade yang tiga legenda Senin ya, dalam serial anime Naruto. Kali ini saya mau lawan Katsuyunya di sini, Swordman versus Katsuyu ya kan. Oke, di sini ada Revolution Battle Fleet. Nah, di sini ada 4 pilihan. Ada Revolution Token, Revolution Escort, ada Revolution Altar, ada Revolution Boss. Dan di sini masing-masing ada waktunya, guys. Nah, waktunya ini udah ada ya. Ini yang udah kebuka ada 2. Open yang keduanya belum. Di sini ada waktunya tuh, ada warna merahnya itu belum bisa, dan ada keterangan waktunya di sini, guys. Oke, kalian bisa coba di sini. Di sini ada double reward time. Tuh di atas ada keterangannya, ada ranking. Di sini ada rankingnya, PR ranking, Leogo ranking, tuh. Ini yang Leogo ranking. Ini yang PR ranking 108 ya. Ininya tuh kalian bisa cek lah di sini, rewardnya banyak banget tuh. My point ranking 32 punya saya belum bisa diklaim karena saya belum ada reward. Di sini juga battle reportnya ada semuanya bos, kalian bisa cek aja sendiri. Ada exchange, kalian bisa punya token ini, kalian bisa exchange di sini. Kalian mau exchange yang mana, tinggal kalian exchange aja sendiri ya kan, suka kalian mau pilihan yang mana. Oke, kali ini kita mau masuk ke gamenya Revolution Token. Nah, ini ada tokennya nih guys. Revolution Token ini ada Legendary Revolution Token, ada Supreme Revolution Token, ada Mythical Revolution Token. Masing-masing punya hadiah masing-masing dan kelebihan masing-masing guys. Kalian bisa pilih yang mana. Yang paling mahalnya Supreme, yang paling tengah ya kan, itu yang kalau Supreme itu paling mahal guys. Jarang-jarang, saya juga jarang-jarang dapetin, banyak saya dapetin tuh legendary, kalau pas untung-untungnya mythical paling gitu. Kalau Supreme saya jarang-jarang guys. Oke, kita masuk. Nah, di sini nih, di pojok kiri, di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada tokonya nih, kalian bisa pokoknya yang masih ada yang mana nih, misalkan Supreme, legendary atau enggak mythical, kalian bisa pilih tokennya sebelah kiri, kita pencet aja tuh, nanti kita diarahin tuh. Nah, petanya tuh sebelah kanan. Nah, ini petanya nih, ini melawan Katsuyu ya, siputnya Tsunade di sini guys tuh. Tapi siputnya ini, kalau Tsunade kan siputnya itu putih kebiru-biruan ya kan, putih sama biru. Kalau sini siputnya nih udah kayak apa ya, siputnya nih siput bulukan kali ke sini guys. Tapi serem banget nih siputnya tuh, bisa loncat-loncat juga ini siput tuh, siputnya tuh bisa loncat-loncat ya kan. Kita deketin deh tuh siputnya tuh. Keong ya guys, ini keong racun kayak ini, bukan siput, legenda racun nih. Tuh Katsuyunya yang di sawah-sawah itu, masih di sawah nih Katsuyunya nih. Tuh Katsuyunya tuh. Yah. Tuh serem banget Katsuyunya tuh. Dia ngejar-ngejar terus tuh, nyerang dia, nyembur asam sulfatnya tuh, nyembur Katsuyu ini. Tuh bisa loncat tuh Katsuyunya tuh, terus serem banget guys tuh Katsuyu sawah ini. Nih, nah kita habisin ya, dum. Ini belum mati, kuat banget. Nah, mati kau.
akan kalahkan. Kita lihat map. Di sini ada satu player yang masih masuk di sini tuh. Oke, kita samperin aja nih. Eh, mana sih? Kita samperin aja ya. Kita samperin. Tuh, player lain pada nyamperin nih, bos. Saya mau nyamperin nih. Monster apa sih ini? Gue penasaran di sini. Sini ada player, ada dua player di sini nih. Ini melawan ini nih. Oh, itu tuh. Kita lawan. Ya mati. Oke, bos. Sekian dulu review saya dari petnya keren banget. Di token ini melawan Katsuhina Tsunade. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time.